jumpa lagi sama saya Mbok Ewen Wen, dan tak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ini cara memasak ikan wudao ya. Ini namanya kalau di sini ya teman-teman wudaoji. Ini besar sekali, jadi harus dipotong jadi dua. Ini nggak boleh dikupas sisiknya ya, kulitnya ini nggak boleh. Jangan dikupas kulitnya ini, sisiknya. Lihatlah, sisiknya masih ada di sini ya. Ini sisiknya nggak boleh dikupas ini. Steam ikan ini ya. Kalau yang ya namanya magic. Ini cara steamnya begini. Ini nanti ditaburin garam terus dikasih jahe begini aja terus ditaruh di sini. Ini juga lagi nyiapkan air di sini nanti buat steam. Ikannya ditaburin garam. Biarkan sebentar. Potong jahenya, jahe lidi ya, potong jahenya buat jahe lidi. Cara steamnya begini, ini dikasih ini ya, piringnya nggak ada apa-apa, terus dikasih saringnya kayak gini, habis itu ditaruh di atasnya. Terus dikasih jahe dalamnya, pokoknya mana aja yang ada lubangnya dikasih jahe. Steam selama ini, kalau udah mendidih kasih api sedang, dikukus di steam atau dikukus selama 10 menit ya. Tunggu mendidih dulu, habis itu dikasih api sedang. Ya, ini udah ada uapnya, boleh dikasih api sedang. Ya, ini udah selesai 10 menit. Terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat, berguna, dan bisa menghibur teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada temanku semua yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen ya. Saran dan kritik temanku itu sangat bermanfaat dan berguna buat saya untuk membuat video kedepannya yang lebih bagus lagi ya. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-temanku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Ini nanti kalau udah diangkat ya, di bawah ada airnya, itu dibuang airnya ya. Nanti kalau mau makan, ini dikupas kulitnya terus disiram pakai kecap asin. Selamat mencoba.